Sudarlun, kebakaran ratakan 8 unit ruko di depan SPBU Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Sabtu 3 Agustus 2019, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Selain ruko, kebakaran juga hanguskan 2 unit mobil serta 8 sepeda motor. Bangkai mobil dan motor terlihat tinggal rangka saja. Di ruko terdapat tumpukan gas LPG 3 kg. LPG subsidi ini disinyalir membuat api cepat menjalar selain karena konstruksi bangunan kayu berusia puluhan tahun. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan ruko milik keluarga besar mantan Bupati Aceh Singkil, Safriyadi itu. Ya, ini kalau sudah ada masyarakat, sudah memperhati-hati, terutama dalam penggunaan kompor gas, informasi-informasi yang jelas. Tapi dari beberapa kejadian itu dari kompor gas. Ini juga perlu kita lapor masalah kompor gas ini. Bagaimana masalah alat-alatnya yang ada di sini. Begitu mudah terjadi apa yang itu terjadi. Kerusakan si kemarau ini yang hari ini akan berpengaruh besar kepada keselamatan masyarakat. Ini saja perintah ibu, supaya waspada penggunaan kompor gas dalam keadaan menggunakan listrik dan lain sebagainya yang bisa menyulut terjadi kebakaran. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.